Sementara itu, seorang pengemudi ojek online di Bandar Lampung nekat mencabuli gadis belia yang merupakan konsumennya. Pelaku diamankan warga yang mendengar teriakan korban. SK pengemudi ojek online asal Raja Basa Bandar Lampung ini ditangkap polisi setelah melakukan pencabulan terhadap konsumennya. Kejadian bermula saat korban meminta diantar ke sebuah rumah makan di Bandar Lampung. Tak tahan dengan kemolekan sang korban yang masih berusia 21 tahun, pelaku nekat membawa korban ke sebuah tempat sepi hingga korban mendapat perlakuan tidak senonoh. Korban yang mencoba melawan kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga di sekitar lokasi kejadian. Pelaku kemudian berhasil diamankan warga dan diserahkan ke aparat kepolisian. Dia ngecek lancar-lancar sama kamu? Iya Pak, seling satu hari saya WhatsApp beliau Pak. Kamu ajak kemana? Tadinya mau makan sate Pak. Nah, terus kenapa? Jadi makan satenya? Enggak Pak. Hingga kini, korban kakak masih mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya tersebut. Sementara pelaku kini harus mendekam di balik sel tahanan Mapolsek Kedaton. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.